Saudara, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Senin pagi. Dua mobil travel menabrak truk towing pengangkut alat berat dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, 6 orang tewas. HP travel S. Video amatir warga merekam pasca kecelakaan maut di Jalan Raya Situbondo, Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Mobil travel jenis Elf mengangkut belasan penumpang ringsek tak terbentuk setelah menabrak truk yang mengangkut alat berat dari arah berlawanan. Sementara korban tergeletak di jalan raya. Akibat kecelakaan, 6 penumpang tewas, 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Blambangan, Banyuwangi. Kecelakaan terjadi saat dua mobil travel melaju beriringan dari arah Banyuwangi menuju Bali. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, travel yang ada di posisi paling depan tiba-tiba saja oleng ke kanan hingga menabrak truk towing pengangkut alat berat ekskavator yang melaju dari arah berlawanan. Akibat benturan ini, alat berat terjatuh dari atas truk hingga menimpa mobil travel. Sementara kendaraan travel yang ada di barisan belakang juga menabrak mobil travel di depannya, namun hanya mengalami kerusakan ringan. Hasil olah TKP, tim Satlantas Polrestabes Banyuwangi dan Dirlantas Polda Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi diduga akibat sopir travel mengantuk hingga mengakibatkan kendaraan oleng menabrak truk. Polisi juga mendapatkan informasi dari korban selamat bahwa alat pengereman mengalami kerusakan. Kurirnya mengatakan, bukan nama, tapi ada keterangan daripada penumpang bahwa kendaraannya memang kurang layak karena pada saat direm dari awal berangkat sudah ada yang menurut keterangan dari penumpang. Dan pada saat evakuasi tadi sudah lancar, arus lalu lintas sudah lancar, sudah aman. Kita bersihkan puing-puingnya yang ada di lokasi dan kita sekarang pendataan. Sementara masih pendataan korban karena ada beberapa korban yang tidak membawa KTP atau KTP-nya masih di dalam tas. Belasan penumpang kendaraan travel ini rata-rata pekerja proyek bangunan yang akan berangkat menuju ke Pulau Bali melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.